Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Balik lagi di channel Ayah Sipam. Nah, untuk kali ini videonya singkat aja ya, teman-teman. Ini dia rahasia Ayah Sipam, kebun saya ya, teman-teman. Kenapa sih kok bisa subur padahal di ukuran polybag yang sangat kecil ya, ukuran 20, tapi kok bisa subur? Nah, ini dia rahasianya ya. Dengan campuran tambahan POC kotoran hewan yang sudah difermentasi selama 30 hari ya, teman-teman. Ini sudah tumbuh juga jamur jakaba, artinya fermentasi kita bagus. Untuk cara pembuatannya nanti ditonton aja ya, teman-teman, sampai akhir video, karena nanti saya siapkan untuk video cara pembuatannya. Pembuatannya sangat mudah dan gampang ya, teman-teman. Tidak ribet dan juga praktis. Untuk dosisnya saya aplikasikan 1/4 gayung untuk 4-5 liter air, dicampur, diaplikasikan 2 hari sekali ya, teman-teman. Nah, ini dia POC-nya. Nah, ini untuk jamur jakabanya saya pakai untuk pertumbuhan anggur saya ya, teman-teman, biar bagus, buahnya juga bagus dan pertumbuhannya bagus. Ya, sekian teman-teman, tidak panjang lebar ya. Jangan lupa untuk selalu dukung channel ini biar terus berkembang. Jangan lupa like, comment, subscribe dan aktifin loncengnya ya, teman-teman. Terima kasih.